Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Suasana di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan di masa PPKM level berapa nih ya? Pekalongan level 3 atau level 4. Ini penumpang sudah mulai ramai nih. Ada beberapa penumpang yang sedang menunggu di teras ya. Ini terminal ini cukup ramai untuk hari ini. Kita lihat ada armada baja yang siap diberangkatkan pada pagi hari ini. Yuk. Armada yang pertama Agramas dengan tujuan Jabodetabek. Persiapan. Kemudian yang kedua ada Kramat Jati Bagaskara. Yang ketiga ada Sudiro Tunggajaya. Ini Amora sudah siap juga. Kemudian laju prima dan di belakang ada Sinar Jaya. Sepertinya sudah mau persiapan karena ini sudah jam 7 kurang seperempat. Ini beberapa penumpang mungkin sini sudah ada pewarian tapi armadanya belum. Sini mungkin masih di sucian. Ini kondisinya, ini loketnya, ini loket PO Arianto Agramas, PO Dewantara, Arimbi, Kramat Jati. Di sebelah sana juga ada, di sebelah sana juga ada loket lagi. Jam 6.45 Kramat Jati Bagaskara diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Penumpangnya cukup ramai juga untuk hari ini. Masih halus suara mesinnya. Kinis-kinis ya armadanya. Ini penumpangnya yang siap diberangkatkan pagi hari ini. Jam 7 kurang seperempat, PO Arianto apa nih? Wisang Geni masuk di jalur persiapan PO Arianto. Armada tim Moga ya biasanya ya, rolling di Terminal Kajen. Ini tadi di agen Karanganyar mungkin lagi suci, dan sekarang di Terminal Kajen ini penumpang juga sudah mulai persiapan masuk ke armada. Rame boyongan ini pindahan. Cukup rame juga ya untuk hari ini. Kru langsung sikat nih, langsung bantu angkat-angkat barang bawaan. Persiapan. Katakan balap. Siapa nih hari Anto? Penumpang. Cek penumpang. Agramas juga sudah mulai persiapan ini. Penumpang cukup ramai.
teman-teman, untuk teman-teman yang pengen melakukan perjalanan melalui terminal Kajen, bisa langsung aja ke loket-loket ya. Di sana ada loket-loket. Sana ada pintu masuknya, lewat sana langsung aja masuk, langsung sebut saja armada atau PO yang akan Anda naiki untuk perjalanan arah Jabodetabek, baik siang maupun malam hari. Gak usah ragu, langsung aja sebutkan, misalkan ini nih, jalan PO Ranto, langsung aja sebut PO Ranto, nanti diarahkan dari teman-teman terminal ke agen PO Ranto, begitupun yang lainnya. Gak usah ragu, kalau memang terlalu jauh untuk terminal, bisa ke agen-agen terdekat di sepanjang jalur Kajen ke arah Pantura ya. Ada beberapa agen dari beberapa PO yang membuka agen-agen di jalur tersebut. Ini masih suasana PPKM, cuman ini rame. Dari operator bus juga tidak memberikan syarat khusus untuk perjalanan antar kota antar provinsi, namun alangkah baiknya teman-teman kalau memang melakukan perjalanan jauh bisa menggunakan rapid, atau kalau sudah vaksin bisa menunjukkan surat vaksin. Kalau dari operator bus persyaratannya cuma satu, yaitu tiket penumpang atau passenger tiket, cukup itu aja sih, selebihnya normal. 7 armada PO Haryanto Wisanggeni diberangkatkan dari terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Ramai juga penumpangnya. Nunggu apa ini? Tim terakhir ini dari Agramas New Sudiro Tunggaja juga belum berangkat, entah berangkat atau tidak. Dan sebelahnya juga ada Laju Prima. Mungkin ada ya di belakang, sudah mulai persiapan juga. Sudah mulai sepi, ini jam-jam akhir penumpang. Ini berangkatkan dari terminal Kajen dan Pekalongan. Pindah mungkin ke terminal Kajen.
kosong, gak ada penumpang. Dan sisa dermaga untuk persiapan di malam ada di Road Meja ya, ada lanjut lima. Oke, itu aja teman-teman vlog hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.